Assalamualaikum, halo sobat. Saya ucapkan selamat siang dari stasiun Cakung. Semoga saja hari ini kita bisa dapatkan banyak momen kereta api jarak jauh ya sobat. KA Menoreh, relasi Semarang Tawang, Jakarta Kota. Ini ditarik menggunakan lokomotif CC201-0406. KA Menoreh, Semarang Tawang, Jakarta Kota, pukul 14.29. KA Kertajaya, relasi Surabaya Pasar Turi, Jakarta Pasar Senen. Ditarik menggunakan lokomotif CC206-1317, mengangkut kelas ekonomi premium. KA Kertajaya terdiri dari 16 rangkaian gerbong kereta yang terdiri dari 14 kereta penumpang, 1 kereta restorasi, dan 1 kereta lokomotif. KA Kertajaya, Surabaya Pasar Turi, Jakarta Pasar Senen, pukul 14.32. Masuk KRL KA 5049C, tujuan akhir Angke via Manggarai. Jalur 3 tujuan Angke via Manggarai. 7 rangkaian 12 kereta. Jalur 3 tujuan Angke via Manggarai, hati-hati saat melangkah, perhatikan celah merah dengan kereta. Jalur 2 tujuan Cikarang, hati-hati saat melangkah, perhatikan celah merah dengan kereta, utamakan selalu keselamatan riade. Periksa balikan serta barang korenda, pastikan tidak tertinggal.
Kebetulan nomor kosong. Saya cuma diizinkan berangkat. Jalur 27 Cikarang, hati-hati saat melangkah, perhatikan celah rel dengan kereta utama. Thank you.
Tujuan Cikarang, rangkaiannya masuk stasiun Klender, tujuan Cikarang.